kementerian supaya memberi perhatian khusus kepada sekolah-sekolah ini yang mempunyai tenaga pengajar yang terbaik, yang mempunyai sikap tanggungjawab untuk melihat anak-anak mereka, murid mereka berjaya. Tetapi malangnya kita tidak cukup kelas. Sebab itu saya ingin melihat supaya Kementerian Pendidikan, khususnya yang menjaga sekolah-sekolah menengah ini, sekolah-sekolah terbaik ini, dapat membantu Negeri Melaka sekurang-kurangnya dari sudut mengadakan bangunan tambahan untuk kelas-kelas yang diminta oleh pelajar-pelajar cemerlang dari beberapa mereka supaya mereka dapat belajar di sekolah-sekolah. Yang berusaha untuk membantu membangun pendidikan yang dahulu, guru senang dan dapat mengawal.